Sosok Justin Vicky saat ini tengah menjadi sorotan. Itu setelah dirinya dinyatakan meninggal dunia Sabtu kemarin. Justin Vicky adalah seorang binaragawan Bali yang tewas mengenaskan usai melakukan hobinya. Justin Vicky tertimpa barbel saat dirinya sedang latihan angkat beban. Tak tanggung-tanggung, barbel 210 kg diangkat oleh Justin Vicky. Sayang barbel tersebut malah menimpa tubuhnya dan mematahkan lehernya. Binaragawan sekaligus influencer kebugaran asal Indonesia yang tewas di Gimte Paradise Bali, Sanur, Bali, Sabtu, 15 Juli 2023, lalu. Justin Vicky mengalami insiden saat berlatih gym, yakni tertimpa barbel seberat 210 kg. Barbel tersebut jatuh tepat di bagian punggung atau bawah lehernya. Meskipun dalam latihan tersebut didampingi oleh seorang pengawas, Justin Vicky tidak berhasil mengatasi beban tersebut. Berdasarkan video yang beredar viral, tampak Justin Vicky berusaha mengangkat barbel dengan posisi barbel diletakkan di bagian punggung atau bawah lehernya, dan pengawas berdiri di belakangnya. Namun, ketika mencoba berdiri setelah duduk, dia tidak mampu menahan beratnya beban barbel, menyebabkan dia terjatuh ke belakang dan besi barbel menekuk bagian belakang lehernya. Dengan upaya sekuat tenaga, Justin Vicky berusaha mendorong barbel agar terlepas dari lehernya. Dia terduduk kemudian terjatuh ke belakang dengan posisi besi barbel menekuk bagian leher belakangnya. Setelah kejadian tersebut, Justin Vicky langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.